lapor upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim Polres Parangan. Siap, dimulai. Laksanakan. Inspektur upacara, kepada Inspektur upacara, berbuat gerak. Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Menimbang dan seterusnya, ingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, memberhentikan dari jabatan lama dan mengangkat dalam jabatan baru personel pada keputusan ini sesuai tercantum dalam kolom 4 dan 5 di belakang namanya, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan ralat sepenuhnya. Terkesan fokus bagi kepala Polda Jabar. Apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah atau janji? Siap, sedia. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji akan saudara ucapkan jabat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan melakukan korupsi, nepotisme dan gratifikasi berupa apa saja dari atau kepada siapapun juga yang diduga atau patut diduga untuk menggerakkan atau melakukan yang bertentangan dengan kewajiban jawaban dan pekerjaan bahwa saya akan bekerja dengan jujur disiplin bertanggung jawab cermat dan semangat untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Kita acara pengambilan sumpah dalam negeri. Dan organisasi ada yang datang ada yang pergi sesuai jabatan dan kompetensi tour of duty dan tour of honor. Jadi jangan dipandang hal-hal yang luar biasa, hanya bekerja saja.
ada di pikiran ini. Kerja untuk melayani masyarakat. Untuk kinerja Satreskrim Polres Balangan tahun 2017 cukup membanggakan. Indikasinya yang sangat nyata adalah peningkatan penyelesaian perkara. Sesuai data dari Bakop naik 17% atau 35 kasus dari tahun sebelumnya. Ada inovasi juga dari reserser. Data kriminal investigasi ini belum sempurna benar. Pak Dhani sudah janji sama saya bahwa Januari ini itu sudah running. Siap. Tapi keburu pindah berarti penggantinya yang harus menyelesaikan PR ini. Karena ini sudah di-launching ke di depan Bapak Kapolda, berarti kewajiban kita harus running sepenuhnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kasus-kasus di Balangan didominasi tindak pidana ringan, sangat mencolok. 44 kasus. Kasus-kasus selang lain yang menonjol tindak pidana anak naik, kebakaran itu pun tidak ada yang unsur sengaja. Dan ini perlu disyukuri oleh kita semua, baik yang di bidang pembinaan maupun operasional, termasuk reserse. Berarti tugas-tugas reserse di Balangan ini tidak begitu berat. Alhamdulillah bisa diselesaikan, dieksekusi dengan baik. Ada kasus bisa tahap satu yang di Bungur ya. Yang dipulangkan dengan kasus yang satu lagi bisa segera diselesaikan. Enggak berat. Tapi kalau enggak dikelola dengan baik, ini pasti akan jadi residu. Akan jadi permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu, yang perlu diantisipasi oleh jajaran reserse dan harus ditekankan pada seluruh jajaran reserse. Jadi tugasnya Kasat Reserse bukan hanya personil yang ada di Polres, wasdalnya, pembinaan kemampuan, termasuk yang di Polsek. Polsek personil reserse melakukan tindakan serta sesuai SOP. Kanditnya salah, kapolseknya salah, pembina fungsinya salah. Dan itu kalau terjadi, penyampaian Bapak Kapolda kemarin di Vicon jelas, cepot. Jadi ini untuk berlaku untuk semua. Tantangan ke depan akan semakin berat, tapi tidak bisa kita hindari. Kita harus hadapi dengan perbaikan-perbaikan sistem. Public trust yang didengungkan Pak Kapolri, ada beberapa yang memang menggerus reserse. Dan ini penyakit lama. Penggunaan kekerasan yang berlebihan. Tersangka sudah ditangkap, sudah tidak berdaya, masih saja diberikan tindakan kekerasan.
penggunaan kekerasan berlebihan, SOP yang tidak dilakukan dengan baik, seperti tidak dikirimkan SP2HP, harusnya dilakukan konfrontasi atau pengecekan TKP atau rekonstruksi di lapangan tidak dilaksanakan. Fatal. Sudah ada contohnya di daerah yang sama. Langsung copot. Tidak ada lagi tanaman keras. Semuanya sama. Salah copot. Di dalam, tapi hebat juga pembinaan di luar. Ada beberapa manajemen media yang memang kita harus kuasai ilmunya. Dengan pendekatan yang berbeda. Masing-masing punya style. Pak Dhani stylenya seperti itu, mengelola dalam dan luar. Pak Heru juga pasti akan berbeda. Untuk seluruh anggota, ikuti saja. Gak usah dibanding-bandingkan. Semoga pelaksanaan umroh bisa berjalan lancar. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Semangat. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara Setiawan. Kebersamaan atau kita hubung
yang kita jaga supaya apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan bisa selesai secara maksimal dan sesuai yang memuaskan. Yang kedua juga, selama saya di sini mungkin saya ada salah dalam yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf, relaan dari orang belajar. Jadi kalaupun ada sesuatu, kadang-kadang saya masih ada di Kalimantan Selatan, jadi bisa aja tapi telepon pun saya kadang berubah. Nah, kalau nggak diangkat itu berarti orangnya lagi tidur. Satu pengalaman di sini yang nggak pernah, nggak akan saya lupakan, saya kan sebelumnya dengan Pak Kapolres pagi-pagi digedor pintu saya karena saya masih tidur. Sebenarnya itu sangat-sangat memalukan, tapi ya itulah pengalaman saya bahwa kita. Jadi intinya apapun kondisi kita harus siap, kita harus siap, kita harus bisa melaksanakan tugas-tugas, baik itu tugas rutin di kepolisian maupun tugas-tugas dari pimpinan kita. Jadi itu pelajaran berharga buat saya, insya Allah tidak akan lupa lagi dimanapun saya akan ditugaskan. Yang terakhir, sebenarnya kemarin mau bikin laporan tapi nggak jadi, ditunda sama Pak Kapolres Sunda, katanya nggak usah. Pemusnahan rumah nggak mau sulit. Jadi malam-malam rumah didobrak sampai jebol pintunya, ya sangat-sangat kaget. Itu intern dari salah satu rekan kita yang mudah-mudahan menjadi lebih baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Sekali lagi saya berpesan, khususnya untuk anggota Reskrim, aplikasi sudah banyak yang ada di Reskrim, yang penyidikan, Reskrim Mobile, apalagi kita bikin program PCI, terus lagi juga saksi tangan, mantan tangga online juga belakang sendiri, tolong dijaga, dirawat, jangan sampai rantingnya turun. Pak Dhani juga tantangannya nambah. Air ada ya? Tengah luas wilayah kuasa. Bukan. Dari? Apa, kunjungan kerjanya dua kali. Soalnya, enggak banyak orang itu yang mengalami. Jadi, mengalami kunjungan kerja dua kali selain AKP dan semua. Seperti apa ya? Ya kan? Kalau tadi ya emang dua kali dia. Di hair pak. Karena kemarin ada yang gak. Mungkin yang lain bisa dipindahkan di musola. Ayo nih. Agar nanti bisa kumpul bersama Polsek.